Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di YouTube Pemasipatan. Hari ini aku mau bikin acar timun wortel. Acar ini cocok banget dimakan sama nasi goreng, mie goreng, dan lain sebagainya. Ya, mau tahu resepnya, simak videonya sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya di sini ada 2 buah wortel yang udah aku cuci bersih dan aku buang kulitnya. Terus ini aku potong menjadi beberapa bagian. Kemudian ini aku iris dadu kecil-kecil seperti ini dan lakukan sampai selesai ya guys. Selanjutnya di sini ada 2 buah timun yang udah aku cuci bersih, terus aku buang ujungnya dan aku potong-potong. Ini isinya aku buang ya guys. Kemudian ini aku potong-potong dadu seperti wortel tadi ya, untuk ukuran besar kecilnya itu sesuai selera ya guys. Untuk bahan selanjutnya ada bawang merah secukupnya dan ini aku iris dadu seperti wortel dan timun. Oke, lanjut untuk bahan selanjutnya di sini ada rawit secukupnya, itu untuk banyaknya sesuai selera ya. Terus ini aku masukkan ke dalam mangkuk yang udah disiapkan terlebih dahulu. Oke, terakhir masukkan gula pasir sekitar 4 sendok makan atau lebih sesuai selera. Terus ada 1 sendok teh garam, 3 sendok makan cuka makan, ini semua bisa disesuaikan ya. Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur dengan rata sampai airnya keluar dengan sendirinya. Dan ini dia airnya udah keluar, lanjut aku masukkan ke dalam kulkas dan aku tutup. Diamkan selama beberapa hari, semakin lama semakin enak ya guys. Ya, acar timunnya udah jadi, selamat mencoba guys dan jangan lupa di-recook. Assalamualaikum.